salam sejahtera bagi kita semua, Pak Fisto dan Ibu yang saya hormati, para pejabat eselon 1, 2, 3 dan yang mewakili eselon 4. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk penyerahan tali asih, dan menurut saya ini adalah sebuah tradisi yang baik. Dalam kesempatan ini saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kekeluargaan silaturahmi kita yang cukup baik tanpa menghilangkan unsur profesionalitas. Saya melihat dan saya selalu di mana-mana menyampaikan baik kepada Bapak Presiden maupun kepada siapapun bahwa bekerja dengan hati itu meringankan kita semua. Dan saya melihat kita semua di lingkungan Sekretariat Kabinet ini bekerjanya dibandingkan dengan kementerian lembaga lain, terutama yang para pegawai negeri pasti di sini lebih karena memang beban tugas yang cukup berat sebagai kementerian lembaga yang menopang salah satu kementerian lembaga yang menopang presiden pada saat ini. Hampir setiap hari kita berikan saran, masukan dan juga manajemen kabinet yang ada. Yang kedua yang akan sampaikan, mudah-mudahan keluarga kita atau tradisi yang seperti ini kita jaga bersama-sama, bukan dan jangan hanya pada saat bulan suci Ramadan, tapi juga yang lainnya. Sekali-sekali Pak Fisto dan Ibu, kita juga perlu acara-acara yang bersifat kekeluargaan. Apakah itu nyanyi-nyanyi, berkesenian, berolahraga. Karena apapun kita tidak bisa hanya sekedar beban kerja yang begitu luar biasa. Dan saya juga mohon maaf, mungkin belum semuanya kenal karena tiap hari rasanya kerja itu tidak ada berhentinya. Dan alhamdulillah saya merasa sangat disupport oleh rekan-rekan sekalian, oleh teman-teman sekalian, baik itu eselon 3, 2, 1 yang bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan cara ini kita perhatikan, dan saya sekali lagi